Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Wa zidu'adim wa amin wa tafadam wa balik. Bidhalalika wa kamalika ala zayri ibadika wa ashabi ubadik. Al-Abi wa Rabi wal-Azam والإمام الطيبة والحرم والدودم لبحسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد الشرف يا رب وكرم وتعظيم ورفعة ومحبة وبر ورضي الله تبارك وتعالى أن بالفخر علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي بالصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana subhanahu wasalam wa abhamana bi syariatin nabiyil karim wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi sadadil kiram amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على النبيين وعلى المرسلين وعلى الملائكة المقربين من الجنوب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa yakulu ar-ra'su ya rabbi bi sajada lil asnami falamma tammat al-hujjatu alaihim amara Allahu ta'ala az-zabaniyata an atrahuhum fi jahannam wa yakulu ar-ra'su dan kepala itu berkata ya rabbi ya Tuhanku bi denganku sajadah lil asnami dia sujud lil asnami jadi memang ada kebohongan kalau kepalanya enggak benar sujud pada asnam berhala maka langsung kepala itu berbicara. Walamma tamat al-hujjatu maka tatkala alasan itu telah selesai alaihim atas mereka. Amara Allah Ta'ala Allah memerintahkan Ta'ala memerintahkan az-zabaniyata kepada malaikat zabaniyah dan atrahu bahwa
roh. Nabi Zabani melemparkan hum pada orang-orang kufar di jahannam, di neraka jahannam. Fatat rohu az-zabaniyatu, maka malaikat Zabaniyah melemparkan minhum dari golongan orang kufar di surahatin dengan begitu cepat asyarata alafin, yang dilemparkan itu ada 10,000 asyir, orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat di jahannam, dalam neraka jahannam. Fatakhudhu an-naru, maka neraka itu mengambil untuk menyiksa ba'dahum, sebagian mereka, ila rukbatihi, sampai api itu sampai kepada rukbatihi dan kulunya. Jadi yang pertama itu orang yang disiksa dengan api sampai dengkul. Wa ba'dahum, dan sebagian mereka, ila ausatihi, sampai ke pinggang, api menjalar sampai ke pinggang. Wa ba'dahum, dan sebagian mereka, ila khulqumihi, api itu sampai ke tenggorokannya. Wa ba'dahum, dan sebagian mereka, yubraku, tenggelam, fiha, di dalam api. Summa takunu an-naru, kemudian api itu ada alaihi matas mereka, kal kubati, seperti kubah. Siapa tujuh mengingkari semuanya itu seperti kubah, mengingkari dia. Fana ya boko man fadun takhruzu minhu anfasuhum, fama yabqa manfazun, maka tidak ada lubang udara yang tinggal, takhruju, keluar anfasuhum, nafas-nafas mereka, minhu, dari manfazun, tidak ada yang tinggal lubang-lubang udara, yang ada lubang, tidak ada. Ada mereka namanya lubang udah keluar itu dari nafas-nafas mereka. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuta didatangkan birazulin kepada seorang laki-laki, min ahli nar, dari ahli neraka, dari penghuni neraka, qada jami'a umrihi, rajul itu menghabiskan jami'a umrihi, seumrihi, semua umurnya, bil aisi, dalam hidup mewah, warahati, dalam hidup yang senang, yakni annahu, bahwasanya rajul, laki-laki itu, mutanaimu, yang bersenang-senang di dunia pada waktu dia di dunia, wa kana umruhu, dan ada umurnya, birahatil haisi, dalam kesenangan hidupnya, wa sururihi, dan dia bahagia di dalam hidupnya, rahatul aisy, fayatrahuna, maka malaikat Zabaniyah melemparkan ahlun nar marratan wahidatan, hanya sekali, malaikat Zabaniyah dikatakan fayatrahuna, maka malaikat Zabaniyah itu melemparkan si rozul, bukannya dombernya, rozul bukan dombernya, jamak
maratan wahidatan sekali lempar pinari dalam api itu semua yakhrujunahu kemudian malaikat zabani yaitu mengeluarkan siraj wa yaquluna dan mereka berkata seperti si kufar lahu kepada malaikat zabani dan kutin dombirnya bagi sebuah lahat dan dombirnya dombir manat zabani yaitu wa yaquluna lahu dan si kufar itu berkata lahu kepada malaikat zabani hal ra'aita fid dunia hal apakah ra'aita engkau melihat di dunia pada waktu di dunia rahatul aisi yaitu kesenangan hidup wa yaqulu maka berkata sirajul wallahi demi Allah ma ra'aitu aku tidak pernah melihat di dunia rahatul aisi yaitu kesenangan hidup aslan sama sekali nasiya sirajul itu lupa kulladzalika semua itu setelah dia dimasukkan ke dalam neraka itu senangnya sekali dia lupa sampai dia lupa kenikmatan di dunia biduhuliha dengan sebab masuknya neraka marotan wahidatan hanya satu nah, itu dia bisa melupakan Pak Lam maka ketahuilah ayuhal aku wahai saudaraku Al-Ansisu yang mulia inna zikron nari bahwasanya mengingat api syadidun itu sangat berat fakaifa halu man ro'a bagaimana keadaan man ro'a orang yang melihat faru'iyatuha maka ada pun yang melihat an-nar syadidatun sangat berat sekali fakaifa halu man yadkhuluha bagaimana keadaan orang yang masuk ke dalam api melihatnya aja juga berat apalagi masuk panas juga kita aja kalau dalam kebakaran ada yang deket ini cuma iya diakar doang mungkin mau jauh kalau kena asapnya aja ada orang bakar di samping rumah kita jauh asapnya masuk ke rumah itu udah kesel banget sek-sekan itu baru asap itu tadi kan apalagi yang namanya ap itu baru inna zikron nari bahwasanya mengingat api sadidun fakaifa halu man ro'a baru iya duha syadidatun fakaifa halu man yadkhuluha khalidan dalam keadaan kekal fiha di dalam nar abadan selama-lamanya walau nadarat az-zabaniyatu maka tatkala mereka zabaniyah itu melihat ilah li dunia kepada penghuni dunia marotan sekali maka zabaniyah itu pengen lihat apa itu ahli dunia marotan sekali lahalaku tentu akan mati mereka tentu akan mati min haibatihim min dari rasa takutnya ahlu dunia walau habbat rihun min riyahi jahannam walau habbat rihun dan seandainya rihun angin berhembus min riyahi jahannam dari beberapa angin neraka jahannam li ahli dunia kepada penghuni dunia lahalaku tentu mereka akan mati menikni rihiha kenapa? Karena bau busuknya mereka jahanam jadi jahanam itu baunya Alhamdulillah walau diat aglaluha walau dan seandainya belenggunya
Jahannam itu diletakkan ala raksil jabal, di atas puncak gunung, min jibali dunia, dari gunung-gunung yang berada di dunia. Lazaba, niscaya hancur gunung-gunung itu. Mislah min hibil ma'i, seperti hancurnya garam di dalam air. Walau kotorat ila dunia kotoratun min zakum, dan seandainya satu tetesan yang menetes ila dunia ke dunia, min zakumin dari kayu zakum, latakaddarat, niscaya menjadi keruh ma'isyatu ahli dunia, kehidupan penghuni dunia. Lazalika, dizalika, karena yang demikian. Kenapa? Karena kotron itu tetes ilmu. Fama'alulazina, maka apa, bagaimana keadaan orang-orang kana yang ada di basuhun, pakaian-pakaian mereka, wa ta'amuhum, dan makanan-makanan mereka, hajah, yaitu hajah dikatakan zakum, bukan zakum, makanan mereka, pakaian mereka, hajah ini. Fangzur, maka lihatlah kaifa yakunu haluhum, bagaimana akan terjadi keadaan penghuni neraka. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Darda, dari Abi Darda, anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasalam, sulitu ala ahli nar, sulitu disiksa ala ahli nar, atas penghuni neraka. Apa yang disiksa? Al-zu'u, disiksa dengan rasa lapar. Wa'azabul ju'i, dan siksaan lapar yakunu, siksaan yang ada alaihim kepada ahlun nar, asyadun, lebih berat, min sa'idil azab, dari siksa-siksa yang lain. Faya bukuna, maka ahlun nar itu menangis. Faya tubuhuna, dan ahlun nar itu meminta at-to'ama, makanan. Maka sakinah lapar, dan dia menangis. Gaumat, dia minta itu makanan. Fatat yang sabaniya itu, maka malaikat sabaniya datang ilahin kepada ahlun nar, bidori'i, dengan membawa dori, wahua, dan adapun dori dikatakan hasisun, rumput ilbariyati yang berada di daratan. Ija akalahu aljamal, apabila onta itu memakan alhasis, wawakoa, dan tiba sampai itu hasis itu fi khalqihi, dihalakihi, sampai ke tenggorokannya, tenggorokannya onta, mata, maka mati al-hasis itu. Kalau dimakan pada benar mati, dia mati, maksudnya udah gak hidup lagi itu, dia namanya rumput, hasis itu rumput. Faya mutuk, maka mati al-jamal, kan dia itu mati. Kalau kita makan kan, kalau yang masih hijau itu dimakan kan hijau, kalau yang tenggorokannya itu kering, rumputnya itu kering, maka bersamaan dengan apa, keringnya rumput, matinya onta. Wa idza akala ahlun nar, dan apabila penghuni neraka itu makan jalikat doria, rumput atau dori itu, wa waqa'a, dan sampai itu dori fi khuluqihim, sampai ke tenggorokan ahlun nar, tolabu, maka ahlun nar itu meminta makan air. Kalau dia minta itu rumput, berarti kehausan, dia minta air. Bayatuna, maka
maka datang asyabani lahum kepada al-nar bisurbatin min ma'in, dengan membawa minuman min ma'in dari air hamimin, air yang sangat panas. Dikasih minum air yang sangat panas, tidak dikasih kopi yang sangat panas, enggak ada yang mau minum. Jadi kalau tenggorokan kaleng mau kata bendung-bendung dan para benar di tua tak kaleng yuk. Enggak ada orang yang mau minuman panas itu, baru panasnya dun ya itu panas ma'i hamim, air yang sangat panas. Wa iya karabu, apabila al-nar itu dekat al-masrobat, yaitu minuman, ila akwahim sampai ke pulut mereka, wajabat, baru sampai minuman baru sampai mulut, wajabat luhum ujuhim, tuh daging-daging wajah mereka itu hancur, itu baru nyampe mu. Ini belum minum, maksudnya baru nyampe itu. Ini kita bayangin belum sampai diminum, baru sampai ke mulut tuh, baru pengen kita hirup itu. Kalau belum, kalau kopi kan disuput, enak buat seruput, minum-minum disuput itu. Jabat luhum ujri wawakoat, dan berjatuhan min sidati hararati jalikal ma'i, karena panasnya, sangat panasnya air itu. Baija sarabu, dan apabila ahlun nar itu minum, koto'at, apa berjatuhan am'a'uhum, kalau dia sudah sampai dia minum itu, koto'at am'a'uhum, usus-usus ahlun nar mereka, ibu tunihim, di dalam perut-perut mereka terjatuh ya. Kayak orang ditarik yang tulis khususnya itu beliran berkuar berjatuhan saking apa saking panas. Bayan zuruna, maka ahlun nar itu melihat, wayatadarrauna, dan mereka merendahkan diri, ila zabaniyati, kepada mereka zabaniyah. Dalam keadaan demikian itu, mereka melihat yang lain kan, atau ada yang melihat itu, dan mereka mendekatkan diri, ila zabaniyati, kepada malaikat zabaniyah, minta belas kah? Fatakulu azabaniyatu, maka malaikat zabaniyah itu berkata lahum kepada ahlun nar, alam yatikum nazirun fit dunya, tidakkah an-nazirun, pembawa peringatan, para guru-guru, para kiai, para habaib yang diberikan, apakah tidakkah mereka telah datang kepadamu, pada kalian, nazirun, pembawa peringatan di dunia, pada waktu hidup dunia. Apakah ini yang tidak pernah dengar itu, kalau lagi guru-guru di majlis-majlis taklimnya mengajarkan di kalian. Waya kuluna, maka ahlunar yang berkata, bala benar, saya dengar kalau ada pengajian, ada apa, saya dengar kok. Walakin tetapi lam nasma, kami tidak dengerin. Kalamar rasuli, ucapan para rasul. Ya, kalau kita, enggak mungkin lah kita mau mendengar ucapan para roh rasul, karena kita sudah menjadi umat, jadi abad yang telah jauh, kami mendengar dari kalam-kalam para asyatih, para kiai, para guru, para habib. Walam nusardikhum, dan kami tidak membenarkan ngomong siapa itu melebihan akan dengerin dunia dicela celah-celah dia dengerin. Kata kulu zabaniyatu, maka malaikat jamiah berkata, al-ana, sekarang layu fidukum al-zar'u wa tadarru, tidak akan berfaedah kepada kalian al-zar'u,
rasa sedih hati kalian, rasa gelisah kalian, watadara'u dan kerendahan kalian. Orang kalau udah tadara'u itu merendahkan diri berarti minta belas kah? Belas kasih, enggak ada tuh, enggak ada gunanya sekarang. Summa yatadara'una, kemudian ahlun nar itu merendahkan diri, dia enggak dapat kepada malaikat Jabaniyah. Dia mendapatkan kasih sayang pembelaan kepada malaikat Jabiyah. Summa yatadara'una, kemudian mereka merendahkan diri ila malikin, kepada malaikat malik Jabaniyah. Sudah manfaatnya kalian jadi sedih dengan saya. Kemudian rendah diri sebagai orang, nangis kayak apa enggak ada. Kemudian ada beralih-alih. Mayatadarawna ilah malikin, kemudian mereka merendahkan diri ilah malikin kepada malaikat malik. Falam yujibhum, maka malaikat malik enggak jawab mereka. Alfasanatin, selama 1000 tahun. Dijimin sama malaikat malik 1000 tahun. Itu udah ngebayangin, kita dimin begini, kita sehari aja kalau pekan. Apalagi dimin sampai 1000 tahun. Faijata ma'alfu, apabila 1000 tahun itu selesai, ya kulu malikun, maka malaikat malik berkata lahum kepada alun nar, innakum, sesungguhnya kalian makisuna, tetap akan tinggal pihak di dalam neraka. Menunggu, menanti ucapan malaikat malik selama 1000 tahun. Etatkalah sudah sampai batasnya 1000 tahun, malaikat balik bilang apa? Ya, bahwa kalian mau udah tinggal sekali kemana-mana, maka aja tuh. Tahu nggak ngapain? Oke, nggak dapat membujuk malaikat malik. Sumaya tadarawuna ilallahi ta'ala, kemudian mereka merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa yakuluna, dan mereka berkata, Rabbana gulabat alayna sikwatuna wa kunna qawman dolin. Rabbana, ya Tuhan kami, gulabat alayna sikwatuna, dikuasai alena atas kami sikwatuna, yaitu kejahatan-kejahatan kami atau kecelakaan-kecelakaan kami. Wakunna, dan kami adalah kauman, maksud kaum dolina, kaum yang sesat. Rabbana, ya Tuhan kami, ahlijna, keluarkanlah kami minha, dari Tuhan kami, kami dulu sudah dikuasai dengan kejahatan kami. Kami memang orang-orang atau kaum-kaum yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami minha, dari neraka. Fa'in utna, maka jika kami kembali, fa'inna zalimun, maka sesungguhnya kami zalimun, orang-orang yang beraniat. Andai kata engkau berikan kami, engkau keluarkan kami dari neraka. Kenapa? Karena sakit, tidak kuatnya menahan rasa laparnya, panasnya, pengen istirahat. Kita sejenak sebelumnya, sehingga kami kembali. Ya ini infa'alna, jika fa'alna kami melakukan maksyatan, dosa, perbuatan durhaka. Ba'da zalika, setelah itu. Belum ini lagi kedua, Rabbana ahrijna. Setelah itu, ya Tuhan kami, yang kau keluarkan, dipindah ke tempat. Fa'adhilna, sudah dikeluarin apa? Untuk sejenak. Fa'adhilna, maka masukkanlah kami lagi. Wa'adhibna, dan siksalah kami. Bi'anwai aja di jahanam, dengan bermacam-macam siksaan neraka jahanam. Ini dikeluarkan. Dia kembali. Artinya apa? Artinya pengen banget merasakan semenit saja, sedetik saja bisa keluar dari neraka jahanam. Taubahnya kalau kita sama orang-orang yang lagi pesakitan itu di dalam penjara itu, mereka itu senang banget kalau sudah keluar. Padahal sudah apa? Sudah nyuci motor,
Gua ente apa? Begitu motor, bilang banget. Sama seperti itu keinginan apa? Keinginan neraka jahanam itu pengen keluar walaupun hanya sedetiknya sebentar saja. Sumayaji wal hitabu, kemudian hitab. Perintah itu datang minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Bada al-bisanatin, setelah 1000 tahun dia minta. Apa? Ihsa'u fiha. Ihsa'u fiha, tinggallah dengan hina fiha di dalam neraka. Enggak ada maaf, belum ada dispensasi bagi orang-orang kan masih beruntung lah, walaupun ibadahnya masih kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, masih mendapatkan kenikmatan. Kalau dia dong enggak, al-lazina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita pun kebakaran mencicipi yang namanya kenikmatan surga, baunya aja dia enggak ada dapat, apalagi mau bisa masuk. Tapi misalnya kalau bisa di sana, enggak lah kita lihat artis yang dunia Islam, karena lihat suaminya kaya, masuk agama dia. Karena nanti mereka merasakan itu. Ihsa'u fiha wa la tukallimuna, dan jangan ngomong lagi udah. Jangan minta-minta. Ay uskutu, diam aja. Ngomong-ngomong, udah minta-minta, emang tempat ente di situ aja udah. Pihak di dalam nah. Wala tatakallamuna, dan mereka tidak berbicara. Fa innaha, maka sungguhnya nar, neraka jahanam. Laisat maqama su'alnya, laisat bukannya neraka itu, bukannya maqama su'alin, tempat untuk meminta. Akhirnya tidak ada minta. Wa kunu, dan jadilah kamu dalilina, orang yang hina. Bu'ada'a, serta jauh minni, dariku. Allah juga enggak madab, jauh. Wa ba'da zalika, dan setelah itu, setelah apa? Ihsya'u fiha, mereka tinggal dengan kehinaan. Layak biruna, ahli nar itu tidak mampu ala takallumi, untuk berbicara. Wa takunu aswatuhum, dan suara-suara mereka itu menjadi ka aswatil hamiri, seperti suara-suara keledai. Nah, dengar suara keledai, ada yang dengar? Saya enggak tahu sebenarnya gimana ya. Tapi ada di sini ya. Hanya orang-orang yang berikan juga mungkin. Mungkin lagi tahu. Faya kununa, maka hal nar itu menjadi mahrumina, orang yang terhormat.